Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin wa iftikaruhu ila zatin aw mujidin yu'assiruhu takhsisahu bi ba'dil umuri wa iftikaruhu, dan mustahil Allah membutuhkan ila zatin kepada zat aw mujidin atau kepada yang mengadakan. Mustahil Allah butuh kepada suatu zat atau butuh kepada yang mengadakan. Yu'assiru takhsisuhu bi ba'dil umuri, yang memberikan pengaruh, iya, butuhnya itu akan kekhususannya. Orang kalau butuh gimana tuh ya? Kekhususan butuh. Iya. Miskinnya butuh banget. Ya. Bergantung bi ba'dil umuri dengan sebagian perkara-perkara. Itu mustahil Allah bersifat butuh kepada suatu zat atau kepada yang mengadakan. Wa hadza naqidu qiyami ta'ala bi nafsi, ini lawanan berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Wa an la yakuna wahidan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi. Wa an la yakuna wahidan, dan bahwa tidak adalah Allah itu esa fi dzati, pada zatnya, au sifati atau pada sifatnya, au af'ali atau pada perbuatannya. Mustahil. Nah, ini ya di antara sifat mustahil bagi Allah, bahwa Allah enggak esa pada zatnya, Allah enggak esa pada sifatnya, Allah enggak esa pada perbuatan. Mustahil. Yang benar Allah adalah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Bagaimana tuh penjelasannya? Bi antakuna zatuhu juz'aini fa'aksar, dengan bahwa adalah zatnya Allah Ta'ala itu dua bagian atau lebih. Ini mustahil Allah zatnya ada dua bagian atau lebih. Kayak kita nih, kita kan zat kita ini ada beberapa bagian. Ada paling bawah banget sumsum, ada tulang, ada pembalut tulang, ada minyak-minyak, ya, lendir-lendir darah, ya, daging, kulit, bulu, ya, gigi, macam-macam kita nih. Badan kita, zat badan kita terdiri dari beberapa juzuk. Ya. Nah, kalau kita begitu, kalau Allah enggak begitu. Ini mustahil Allah seperti ini. Juz'a ini fa'aksar, dua bagian atau lebih. Au yakuna, atau adalah Allah bagi Allah, atau adalah bagi Allah mempunyai nazirun li zatihi, pembanding bagi zatnya. Ada satu zat yang sama seperti zat Allah, itu mustahil. Au takuna, atau adalah Allah sifatun, Allah itu sifat. Atau ada satu sifat. Au takuna sifatun, atau ada suatu sifat. Min sifatihi, daripada sifat-sifatnya Allah, muta'addidatan, berbilang-bilang. Min jinsin wahidin, daripada satu jenis. Umpama ada kudrotain, dua kekuasaan Allah. Ya, ilmu, ya, ilmani atau ilmain, dua ilmu Allah. Iradatain, dua kehendak Allah. Kenapa begitu? Entah, kalau ada dua, ya, kuasa yang mana yang menjadikan bumi? Umpama, apa yang kuasa yang ini? Apakah sifat kudrat Allah yang ini? Kalau ada dua begitu, nah, mustahil Allah dari yang demikian. Sifat kudrat Allah cuma satu. Yang menjadikan ini, menjadikan itu, sebab kudrat yang mana? Kudratnya itu yang satu, enggak ada yang lain-lain.
au yakuna atau adalah Allah fil wujudi pada wujudnya itu zatan hadisatan mumasilatan lahu fi sifatin min sifatihi atau ada pada zat Allah Ta'ala itu ya zatun hadisatun mumasilatun itu lahu fi sifatin min sifatihi ada zat yang baru yang sama kepada Allah pada sifat pada satu sifat daripada sifat-sifatnya mustahil ada satu zat yang baru yang sama kepada Allah ya, mustahil au yakuna mahu fil wujudi atau ada bersama Allah pada wujudnya ini muassirun yang memberikan pengaruh fi fi'lin minal af'ali pada satu perbuatan daripada berbagai perbuatan mustahil nih yang kadang kita lupa enggak sadar. Au yakuna atau ada ini sifat mustahil bagi Allah. Atau ada bersama Allah fil wujudi pada wujud ini wujud ya muassirun oleh yang memberikan pengaruh fi fi'lin minal af'ali pada perbuatan daripada segala perbuatan. Mustahil. Enggak ada satu yang satu pun yang memberikan pengaruh pada satu perbuatan dari berbagai perbuatan enggak ada. Semua yang memberikan pengaruh dalam perbuatan adalah Allah. Enggak ada yang lain. Itu pahamnya begitu. Bapak ibu datang dari rumah ke sini yang gerakin siapa? Allah. Allah yang gerakin. Kita enggak punya gerakan. Yang punya gerakan Allah. Kita enggak kuasa bergerak. Kita enggak bisa bergerak. Yang gerakin Allah. Ada yang jawab, "Saya bisa bergerak nih, lihat. Lihat nih, saya melangkah. Tuh, saya bisa melangkah kan? Nih, saya angkat tangan saya. Tuh, saya bisa angkat. Nih, saya angkat barber. Saya bisa angkat barber. Tuh, saya bisa kan? Berarti saya ya kita cuma kasar keinginan ketika kita pengen keinginan kita pengen angkat dikasih sama Allah perbuatan gitu namanya kasab kita pengen tahu lihat orang ada penyakit stroke udah lihat tuh orang penyakit stroke kalau betul-betul emang dia bisa menggerakkan, dia yang gerakan, dia yang punya gerakin, dia bisa bergerak enggak tuh? Bisa. Tapi karena bukan dia yang gerakin, Allah, dia enggak bisa. Padahal udah berobat kemana-mana, enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Jelas itu yang mau Allah, bukan kita. Yang gerakin Allah, bukan kita. Jadi kita enggak punya gerakan sama sekali, Pak. Pasif. Ya? Pasif. Pasif. Yang ada cuma kasab. Ini ya, yang ada cuma kasab. Perbuatan manusia itu ada yang ikhtiyariyah, ada yang ittirariyah. Ini kalau kita ngaji sifat 20. Ini kita lagi enggak bahas ini. Perbuatan ikhtiyariyah, saya ulang-ulang nih biar paham betul. Ikhtiyariyah itu mengandung kasab. Kalau ittirariyah tidak mengandung kasab, murni Allah. Ya. Ikhtiyariyah mengandung kasab, ikhtiar. Kita suka ngomong ikhtiar. Ikhtiar dulu. Ya. Itu ya ada kasab kita. Nah, ikhtiar ini ada yang maksiat, ada yang taat. Ikhtiar zina. Ya, ikhtiar baca Quran. Ya. Itu yang akan diberikan pahala oleh Allah. Itu yang akan diberikan pahala. Adapun sahibul fi'li, sahibul af'al Allah.
Kita makanya banyak syukur sama Allah, sehat kita. Yang kasih sehat siapa? Allah. Kemarin pada sakit corona udah sembuh semua kan ya. Siapa yang kasih sembuh? Allah. Kita ikhtiar mana kita berubah. Yang sembuhin siapa? Allah. Nih biar paham Pak. Paham nih. Ilmu tauhid biar paham, biar ngerti. Jadi ada ikhtiar kas, ikhtiar taat, ada ikhtiar maksiat. Siapa yang ikhtiar taat dikasih pahala. Siapa yang ikhtiar maksiat dikasih dosa. Tinggal kita pilih yang mana. Mau ikhtiar taat, mau ikhtiar maksiat. Pilih dah. Mana mau? Tuh perbuatan yang ikhtiariyah. Ya. Kita enggak punya perbuatan. Yang punya perbuatan Allah. Mustahil. Ini lagi belajar ini kita. Mustahil bersama Allah pada wujud ini ada yang memberikan pengaruh pada satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Satu perbuatan daripada perbuatan mustahil. Ada satu perbuatan. Gak ada. Paham di situ ya? Kata Adi Hidayat sampai sini udah paham. Yang kedua, ittirariyah. Perbuatan ittirariyah, terpaksa. Kita di situ enggak punya perbuatan, yang punya hanya Allah. Lagi jalan ke preset gubrak. Mau enggak jatuh kita? Enggak mau, kasab kita enggak mau, tapi jatuh. Siapa yang kerja jatuh? Allah. Maka ketika sesuatu yang tertimpa, perbuatan ittirariyah, sesuatu yang kita enggak mau, sesuatu yang jelek, kita istighfar taubat. Tapi kalau ada sesuatu tiba-tiba terjadi, sesuatu yang baik, kita enggak mau, maka kita bersyukur kepada Allah yang senang, yang enak. Nah, itu disitu paham. Itu paham daripada ahlu sunnah wal jamaah. Paham ini yang membedakan daripada jabariyah yang semuanya, yang jabariyah itu semuanya Tuhan Allah. Pasif dia. Enggak ada kasab di situ. Kajian orang kampus ini ya. Enggak ada kasabnya. Enggak ada kasab. Manusia ya seperti matahari terbit dari timur terbenam di barat begitu. Enggak bisa ngapa-ngapain. Qadariyah, ah kebalikannya. Kalau qadariyah baik buruknya bergantung kepada manusia. Begitu pula Mu'tazilah. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, karena perbuatan ini ya kita perbuatan ini semuanya adalah perbuatan Allah, enggak ada perbuatan kita. Kita cuma punya kasab, biar paham nih Pak nih. Nih kalau kita paham insyaallah akan membangkitkan kita untuk berbuat baik. Ini enggak semua orang pada paham tentang ini. Ada perbuatan ikhtiariyah, ada perbuatan ittirariyah. Di dalam ikhtiariyah ada yang namanya kasab. Ya. Ada yang namanya kasab. Nah, itu kasab usaha kita. Ada yang taat kasab, ada yang maksiat. Tinggal pilih kita yang mau mana. Mau kasab, mau taat. Datang kita sama teman kita, kita tapau tuh orang, kotak perbuatan Tuhan. Nah, itu dia pahamnya cuma begitu doang, enggak ada perbuatan kecuali perbuatan Tuhan.
dia enggak paham tadi tuh. Ada perbuatan ikhtiyariyah, di situ ada kasab. Kita mau jitak orang, kasab siapa? Kita mau jitak orang, kasab siapa? Kasab kita. Dilarang apa kagak tuh? Dilarang, jangan jitak orang. Gitu. Jadi kita bisa balikin. Dibilang umpama perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan. Siapa yang punya kasab? Ente, ente enggak boleh begitu. Gitu. Paham tuh, Pak? Ya, nanti kalau ada orang begitu, pak, perbuatan Tuhan. Nah, balikin tadi kasab tadi. Pahamnya ya, biar ngerti. Kalau di pesantren tuh, Pak, alhamdulillah kita belajar tauhid, ya. Habis satu kitab, ganti kitab lagi. Kitab ganti, habis ganti. Jadi bacanya sebelum zuhur ya. Oh, ganti, habis ganti. Bahasa Arab semuanya. Jadi ya alhamdulillah, dulu saya pernah banyak khatam kitab sama guru saya Kiai Mursyid di Klender. Itu beliau tauhidnya masya Allah ya. Dalam itu. Begitu beliau dulu saya ngaji sama beliau, habis kitab ini ngaji ganti lagi. Lain-lain kitab itu sampai Umul Barohin. Umul Barohin itu kitab tauhid paling tinggi. Iya. Au yakuna lahu muawilun fi dzalika, atau musta'il bagi Allah Ta'ala itu mempunyai penolong pada demikian itu. Wa hadza naqidul wahdati, ini lawanan esa. Lawanan esa. Jadi Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, Allah esa pada perbuatannya. Enggak ada satu perbuatan yang, enggak ada satu zat yang seperti zat Allah. Enggak ada satu sifat seperti sifat Allah. Enggak ada satu perbuatan. Ya, enggak ada satu perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Enggak ada satu perbuatan kecuali perbuatan Allah. Cuma ingat, perbuatan kita ada yang namanya ikhtiyariyah, ada yang namanya ittirariyah. Ikhtiyariyah itu ada kasab. Kita manusia ittirariyah, enggak ada kasab kita, tapi Allah semuanya. Ada orang lagi jalan di bawah pohon kelapa, kelapanya jatuh dari atas ketiban kepala. Kusrah. Siapa yang berbuat? Hah? Siapa yang berbuat tuh? Allah. Itu ittirariyah gitu. Ada yang begitu, Pak. Jadi itu orang lagi jalan di bawah pohon kelapa. Kelapa satu tandan jatuh. Allah. Saya dengernya ngilu banget. Satu tandan, bukan satu kelapa, satu tandan jatuh kepalanya tepat. Pingsan tuh nama nenek-nenek lagi. Tapi ya, nenek-nenek bagus juga sih. Bukan perjaka gitu. Bukan bagus, enggak bagus juga sih ya. Ya musibah itu ya. Tapi ini perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan, masya Allah, itu pertama pingsan lalu meninggal dunia. Lama juga tuh, berapa hari itu. Ada juga orang jalan, jalan jatuh, tangannya patah. Itu namanya ittirariyah. Kita nggak mau. Tapi terjadi, patah. Jalan kaki jatuh, nahan tangan patah. Itu namanya ittirariyah. Kita enggak mau itu. Tapi terjadi. Nah, kalau yang kayak begini banyak istighfar. Yang kita enggak mau. Yang kita enggak mau, kita banyak istighfar. Yang enggak enak tuh, yang enggak enak.
Ya kalau yang enak bersyukur, lagi di rumah ada orang ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, salam, ada apa? Nih, mohon maaf nih, kita bersama-sama sekeluarga mau sedekah, ada duit 10 juta. Masya Allah. Nah yang begitu tuh, itu juga Allah juga itu yang begitu. Dikasih pangkat, itu Allah juga sebenarnya. Kita enggak mau. Ya, wallahu a'lam bissawab.